Waduh, kok sobek sih? Udah tahu baju kesayangan, kok malah disobek? Kaolin! Cuman, Kaolin, tahu nggak? Hati aku lagi kesobek-sobek. Iya nih kak, bener. Kok tahu sih? Nih loh, adekku ya, kan minjem baju. Nah, udah aku bolehin. Malah pas dibalikin sobek gini. Lo, maksudku. Tahu nggak sih kak, ini tuh banyak kenangannya. Kok diem aja sih? Belain dong. Jadi aku mesti manggil adikmu terus ku marahin gitu. Loh, kok ngegas kak? Sorry, habisnya bete banget nih. Kenapa kak? Ada masalah di sekolah? Sorry. Bukan masalah di sekolah sih. Cuman, biasa tuh, si duet maut. Lagi-lagi ngomongnya pedes. Dan... dan kayak sudah bisa sabar kan? Iya sih. Cuman jadi emosi aja gitu ngeliat dirimu bete kayak gitu tadi. Aku jadi keinget pergumulannya Maria. Terus setelah keinget, aku jadi lebih tenang deh. Karena aku jadi punya harapan. BTW, terus gimana bajunya? Ya masih bete lah. Udah baju taruh sembarangan. Sobek pula. Sabar dong, katanya sayang sama adiknya. Halo? Iya bro. Oke, OTW bro, OTW. Ya, aku ada tinggal. Kaolin udah pulang. Kok kelihatan bete sih kak? Iya tadi. Loh, bajunya itu kok kakak ambil? Sobek kan? Iya, tadi mama itu mau benerin. Tapi mama tadi ke belakang, jadi aku bantu nyiapin alat-alatnya ini. Itu sempet bete sih. Tapi ya udah deh, gak apa-apa. Maafin kakak ya. Sebenarnya sih adek yang salah kak, jadi maafin adek ya pak. Halo teman-teman, Natal sudah dekat. Salah satu yang penting yang mesti kita ingat adalah tanpa kasihnya, kita nggak bakal bisa ngerasain kemenangan. Waktu Maria ngomong di Lukas 1 ayat 38, aku ini hamba Tuhan. Itulah ekspresi kasih Tuhan dalam diri Maria yang membuat Maria bisa dipakai Tuhan sebagai ibu dari Juru Selamat. Yuk, gunakan kasih Tuhan sebagai kekuatan yang menyatukan kita. Gunakanlah kasih sebagai pengikat yang mari tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.